Dear Natasha, today is a big day for two of us. Kita menikah di hari ini setelah 5 tahun pacaran dan kita saling mengenal satu sama lain. Keyakinan aku untuk menikahimu muncul dari keseharian yang kita lalui. Aku merasa nyaman ada bersamamu dan tidak pernah aku rasa jenuh selama menjalani hubungan kita. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Yesus jawab, kalian bukan lagi dua, tetapi satu. Senang sekali saya Gotong Tan kembali hadir di kedua keluarga ini. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Bali dan juga di sesi pernikahan Sulaksono dan juga Natasha. Kita sambut, inilah dia, Sulaksono Wijaya dan Natasha Justa. People say that you fall in love with the most unexpected person at the most unexpected time, and that's exactly us. Where did my wings go? You are the answer of my prayers. You are my person. You are my everything. And I just want to say thank you for asking me to be your wife. Aku gak bisa janji kalau aku bakal jadi a perfect wife. Tapi aku janji kalau aku bakal selalu berusaha buat kamu. Gak bakal pernah ninggalin kamu no matter what. Dan juga bakal selalu masakin kamu. Moga-moga kita bisa selalu melengkapi kekurangan masing-masing dan langgeng sampai kakek nenek. Ya. Di hadapan Allah, imam, orang tua, saksi, dan umat yang hadir di sini, saya Sulaksono Wijaya memilih engkau, Natasha Joyce Tan, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit. Saya akan mencintaimu dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Mungkin papa gak ngomong setiap kayak saya pulang malam, papa pasti nungguin saya dulu, baru dia pergi tidur gitu. Semoga suatu hari nanti aku bisa bikin papi dan mami bangga dan bisa membalas semua jasa papi dan mami. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Of my life with you has been literally the best years of my life. Through all the ups and downs, I am beyond grateful to have you today as my partner for life. Thank you for always being my number one supporter. Thank you for never giving up on me and on us.